Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat NC Media, jumpa kembali. Saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat aplikasi bacaan surat Yasin dan tahlil, jadi semacam buku saku di HP Android kita. Dan saya coba membahas beberapa pertanyaan dari para subscriber di tutorial saya sebelumnya. Ada yang bertanya, nah seperti pertanyaannya ini, Ucica Madara ini kemarin gak bisa save APK karena ukurannya terlalu besar. Dan memang untuk Meet App Inventor itu hanya dibatasi ya, dibatasi sekitar 20 MB saja. Nah, untuk Kodular itu dibatasi hanya 25 MB. Jadi ini perlu disiasati teman-teman, bagaimana agar tidak melebihi kapasitas yang diberikan oleh Meet App Inventor ataupun Kodular. Nah, di sini kita akan bahas ya, kita akan bahas bagaimana cara mensiasati itu, sekaligus saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat buku saku atau bacaan Yasin dan tahlil. Oke, teman-teman, langsung saja ya, kita buka project baru di Kodular. Saya menggunakan Kodular. Untuk teman-teman yang menggunakan Meet App Inventor, silakan kita create projectnya. Kita create project, saya kasih nama projectnya Yasin Tahlil. Jadi seperti ini. Ini tidak perlu ada yang dirubah, langsung saja. Nah, kita sudah di screen satu. Sekarang saya akan mendesain tampilan awal daripada aplikasi bacaan Yasin dan tahlil saya. Nah, di screen satu ini saya atur dulu. Jadi align vertikalnya, align horizontalnya kita buat center, dan vertikalnya juga kita buat center. Jadi nanti ketika saya buat tag ataupun gambar, jadi ke tengah semua. Nah, berikutnya saya ingin menambahkan logo Yasin ya di sini. Terus di sini saya tambahkan label, dan di sini ya di use interface kita pilih lagi image. Jadi seperti itu, tag for labelnya di sini. Jadi di sini kita pilih tag for label yang ini. Nah, kita rubah tag for labelnya menjadi Yasin dan tahlil semisal, atau semisal bacaan sehari-hari semisal. Silahkan
sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya atur fontnya menjadi bold, jadi saya cetak tebal, di saya buat tampilannya tebal, serta ukuran fontnya saya gunakan size 25. Nah seperti itu. Untuk memilih jenis font silakan. Untuk memilih jenis font silakan teman-teman pilih di Fontiface ini ya. Silakan pilih. Di sini ada banyak jenis fontnya untuk tampilannya seperti itu. Saya default saja. Terus jadi untuk gambar di sini kita upload dulu logonya. Saya sudah persiapkan tadi logonya ini. Kita upload dulu. Nah, asetnya sudah terupload ya, teman-teman. Berikutnya kita rubah logo picture-nya di sini ya. Ini kita rubah menjadi logo gambar yang sudah kita upload barusan. Oke, saya pilih. Nah, ini perubahannya. Selanjutnya kita atur dulu besaran daripada logo yang kita inginkan. Jadi ini height-nya saya atur semisal menjadi 60%. Jadi kita sesuaikan. Kita lihat ya, nah seperti ini. Nah yang weight-nya ini, weight-nya kita buat fill parent sehingga tampilannya seperti ini ya teman-teman. Berikutnya semisal teman-teman mau menambahkan background atau latar belakang daripada tampilan awal aplikasi kita, kita tambahkan di, kita ke screen 1. Nah kita upload background, kita lihat ya. Nah sekarang kita rubah background daripada screen 1 menggunakan gambar yang sudah kita upload. Nah jadi seperti itu. Nah tag-nya ini kan kita atur tag color-nya. Saya gunakan putih, warna putih. Terus saya ingin tampilan daripada screen 1 ini tidak nampak, jadi kita ke screen 1, kita cari di sini, ini title visible, kita buang centangnya, lihat. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya teman-teman, kita akan buat button di sini ya, tombol lanjutkan. Jadi kita ke use interface, kita pilih button, kita taruh buttonnya di bawah logo kita. Nah di sini ya, sekarang saya atur warna buttonnya, background color saya buat merah saja. Nah jadi seperti itu. Nah tag for buttonnya saya rubah di sini ya, tagnya saya rubah lanjutkan atau masuk, boleh terserah teman-teman. Saya lanjut gitu ya. Sudah, nah lihat, nah itu teman-teman. Maksudnya di sini ketika
kita sudah masuk di tampilan awal aplikasi kita, kita akan melanjutkan ke screen berikutnya, di mana screen berikutnya nanti ada pilihan Yasin dan Tahlil. Kita atur dulu weightnya 50. Nah, seperti itu. Nah, untuk tampilan awal daripada aplikasi kita mungkin sudah selesai ya. Tag-nya saya buat 18 biar agak besar. Nah, selanjutnya teman-teman, nanti untuk icon ya, icon daripada aplikasi kita nanti ketika diinstal di HP Android kita, icon daripada aplikasi kita itu saya ingin tampil menggunakan logo ini ya, logo Yasin gitu ya. Nah, di sini teman-teman kembali ke screen 1. Di screen 1 ini teman-teman cari, di sini ada icon. Nah, ini. Oke, selanjutnya teman-teman buttonnya ini saya rubah dulu. Saya rubah nama, saya rename menjadi lanjut gitu ya. Lanjut. Nanti hanya agar mudah mengidentifikasi. Ini sudah tampilan awalnya. Berikutnya kita akan buat screen 2. Caranya di sini. Ini teman-teman, tambah screen 2 jadi menu. Screen 2 ini menu daripada aplikasi. Kita create ya. Create. Oke. Nah, sekarang kita berada di screen menu. Di tadi di screen 1 dan ini screen 2. Nah, sekarang kita hilangkan juga ini untuk tag visible-nya. Tag screen-nya ya. Kita hilangkan centangnya. Nah, sekarang kita atur menunya. Semisal di sini ada banyak menu ya. Teman-teman ingin di sini ada menu, semisal ada Yasin, Tahlil. Nah, ketika kita klik Yasin maka akan masuk pada bacaan surat Yasin. Kita ketika kita klik tombol menu Tahlil maka akan masuk ke screen bacaan Tahlil. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita buat buttonnya di sini. Button 1, button 2, button 3 dan seterusnya ya. Nah, untuk button 1 ini saya rename dulu. Nah, itu ya. Saya rename Yasin misal. Nah, untuk button 2 tag for button-nya kita rubah juga di sini. Bacaan Yasin. Nah, selanjutnya untuk button yang 2 juga saya rename Tahlil misalnya ya. Saya rename. Nah, tag for button-nya juga saya rubah. Bacaan Tahlil gitu aja ya. Jadi seperti itu untuk tag for button 3 dan seterusnya ini terserah teman-teman. Misal ini Talkin boleh. Teman-teman tag for button-nya juga dirubah. Di sini ya teman-teman, jadi tag for labelnya kita rubah. Oke, nah ini sekarang
kita atur ya, besaran atau posisinya kita atur dulu. Kita ke menu screen 2 ini, kita buat center aja semua, jadi seperti ini. Atau kita rubah backgroundnya, tag for labelnya kita rubah, background colornya menjadi merah. Nah seperti itu, tahlilnya juga saya buat merah, ini juga saya buat merah. Jadi seperti ini tag-nya, semua saya buat agak besaran. Kita atur agar besaran daripada button-nya, weight-nya ya, weight-nya kita atur agak besar, 50% aja. Coba 50%. Nah, jadi biar sama. Nah, ini ya teman-teman, kita sudah buat menunya. Semisal teman-teman ingin tambahkan background di belakang menu ini, kita ke menu, kita upload gambar dulu, kita upload aset. Nah semisal saya tambahkan background ini, nah, kita rubah kita ke menu, kita rubah background image-nya menjadi gambar yang sudah kita upload. Nah jadi seperti ini. Mungkin teman-teman ingin tambahkan menu lain, semisal di sini teman-teman ingin tambahkan button lagi, satu button, semisal kita rubah backgroundnya lagi jadi merah, terus ukurannya kita rubah 50% lagi, terus attack for buttonnya ukuran hurufnya 16, dan tag perbuatannya semisal mukodimah, semisal boleh ya teman-teman seperti ini. Jadi nanti umpamanya ini mukodimahnya tadi di bawah, kita umpamanya ingin meletakkan di menu utama, jadi kita tinggal seret aja. Nanti di mukadimah ini mungkin teman-teman bisa isi tag nanti di screen mukadimahnya dengan tag semisal ucapan terima kasih atau aplikasi ini saya buat untuk apalah gitu ya, untuk teman-teman, terserah sesuai dengan keinginan teman-teman. Kali ini kita langsung saja dulu, untuk mukadimah saya abaikan dulu, jadi kita langsung ke bacaan Yasin. Nah seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman di sini kita buat dulu, oh ya kita buat dulu blognya ya, berita blognya. Di sini kita ke blog, kita ke button Yasin di sini ya, ini di sini kita cari ke bawah. Nah di sini di bawah ada button Yasin, di situ kita pilih when Yasin click do, kita drag. Begitu juga yang tahlil sama dan talqin sama. Untuk button satu ini tadi mukadimah ya, kita drag juga ada.
Jadi seperti ini, ketika ketika kita klik ya button Yesin, maka akan masuk kepada menu atau screen Yesin. Kita buat screennya screen Yesin. Nah, ini kita sudah buat screennya. Selanjutnya kita buat screen lagi tahlil. Nah, begitu ya seterusnya teman-teman. Jadi screennya sekarang ada 1, 2, 3, 4. Screen 1 ini adalah tampilan daripada halaman awal ya, tampilan awal. Selanjutnya screen 2 berisi menu-menu. Screen 3 adalah screen Yesin, tahlil untuk screen 4 dan seterusnya ya teman-teman. Langkah-langkahnya sama. Nah, kita kembali lagi ke menu. Di sini tadi kita di screen Yesin buttonnya. Di button Yesin kita kembali ke bloknya. Nah, sampai di sini kita pilih kontrol, kita cari open another screen name ini, kita drag, kita taruh di sini masing-masing open another screen. Jadi kalau dialognya ini, ketika button 1 ini diklik, maka akan masuk ke screen dengan nama yang kita inginkan. Dan juga when button Yesin diklik, maka akan masuk pada screen Yesin ini ya. Nah, di sini kita tambahkan tag di sini nih. Kita pilih tag, terus kita cari tag empty ini ya, yang kosong. Kita drag sini dan masing-masing nah selanjutnya teman-teman, ini kita isi dengan nama screen yang sudah kita buat, yang Yesin. Kita isi screen Yesin gitu ya. Jadi harus penulisannya harus sama persis ya. Kita buat semisal Yesin, dan ini juga, oh ya, untuk yang mukadimah saya buat saja screennya ini. Saya buat saja di ini, oh ya, Kotima. Kita ke blok lagi. Ini kita isi Kotima. Jadi penulisannya harus sama persis. Oh, salah ini. Oke, ini screen tahlil dan ini screen talqin. Ingat penulisannya harus sama persis dengan nama screen yang kita buat. Oh, menu talqin belum ya? Screen talqin di sini kayaknya belum. Kita buat add screen lagi talqin. Oke, kita kembali ke menu. Kita desain lagi bloknya. Jadi ini sudah selesai teman-teman untuk perintah bloknya. Jadi ketika kita pilih Yesin misal,
maka kita akan diarahkan ke screen atau halaman bacaan Yasin. Dan ketika kita klik mukaddimah, maka kita akan diarahkan ke halaman mukaddimah. Misal di mukaddimah ini ya, kita kasih bacaan, misal ini saya center aja. Misal di sini, nah ini teman-teman, untuk mukaddimah itu teman-teman ini kan berisi teks banyak, jadi teman-teman bisa menggunakan format HTML. Nah ini ya, di sini kita centang format HTML-nya, terus kita pilih tag for label di sini. Ini tag for labelnya, semisal assalamualaikum. Nah untuk penulisannya ya teman-teman, ini karena tadi kita menggunakan HTML format, ini menggunakan kode-kode khusus ya. Nah ini HTML format, jadi ini saya biasanya menggunakan buka kurung, kalau cetak tebal itu bold pakai B. Nah seperti ini, jadi ditutup dengan B. Untuk untuk tampilan tebal ya. Untuk mengetik di bawahnya, artinya membuat paragraf baru, itu kita menggunakan buka kurung BR, tutup kurung. Semisal di bawahnya ini saya ketik aplikasi ini semoga bermanfaat, ditutup dengan BR. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita lihat. Nah jadi tulisannya seperti ini. Jadi untuk membuat tulisan ya, tag spasi baru di bawahnya, kita gunakan kode-kode seperti ini, BR. Jadi untuk cetak tebal atau tampilan tebal, kita menggunakan karakter khusus seperti ini. Jadi kita ketik B, tutup buka kurung, tutup kurung, dan seterusnya ya teman-teman. Untuk tag di bawahnya lagi semisal harapan kami, misalnya untuk diamalkan, misal terus di bawahnya lagi, untuk membuat tag di bawahnya lagi, kita menggunakan karakter khusus lagi, buka kurung BR, tutup kurung. Misal wassalamualaikum. Assalamualaikum, itu aja. Jadi kita tutup BR.
Jadi sehingga tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Coba saya perbesar ya hurufnya. Di font size-nya saya ubah menjadi 30. Coba. Nah, di seperti itu. 20. Dan seterusnya ya, teman-teman. Mungkin teman-teman akan buat tag lebih banyak lagi. Caranya sama saja, jadi seperti yang sudah saya jelaskan barusan, dengan penulisannya harus menggunakan karakter khusus karena kita menggunakan HTML format. Oke ya teman-teman, untuk mukadimah saya kira selesai. Atau teman-teman ingin menambahkan gambar, monggo ya teman-teman. Semisal saya tambahkan background lagi. Oh, ini backgroundnya sudah ada. Saya rubah backgroundnya. Semisal, oh ini tag ya. Background mukadimah. Nah ini, misal saya rubah background seperti itu. Nah, terserah teman-teman. Untuk tagnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, untuk screen mukadimah selesai. Kita selanjutnya ke screen Yasin. Nah, di sini teman-teman. Kemarin teman-teman ada kendala di sini. Sebaiknya teman-teman menggunakan gambar yang kapasitasnya KB ya, jangan menggunakan gambar yang ukurannya besar. Oke, kita atur dulu. Ini kita ke layout, ke general, kita pilih di sini vertical scroll arrangement. Drag itu kita otomatis saja. Nah, berikutnya kita pilih use interface, cari image 1 2 3 4 5 sesuai dengan gambar ya yang akan diupload oleh teman-teman. Di sini teman-teman, gambar 1 sudah saya persiapkan. Ini bacanya Yasin di halaman 1. Terus saya upload lagi halaman 2. Upload lagi 3. 4. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita rubah image 1 dengan gambar yang sudah kita upload, dan image 2 saya rubah juga dengan gambar yang sudah saya upload. Nah ini ya, jadi oh ya, jadi kita ke screen Yasin dulu, kita buat scrollable. Jadi biar bisa di scroll ke bawah seperti ini. Jadi seperti itu. Kita rubah juga image 3 dengan bacaan yang sudah kita upload. Image 4 juga, image 5 nah, oh masih ada satu lagi ya, kurang satu lagi. Saya tambahkan lagi image sini,
in Vietnam. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita atur dulu ya. Untuk tampilannya ini, nah, kita atur ya. Untuk tampilannya agar ini sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini saya buat weight-nya 100% dan height-nya saya buat otomatis. Ya. Weight-nya 100%, height-nya otomatis. Terus weight-nya 100%, height-nya otomatis. Nah. Oke, untuk sementara mungkin ini untuk halaman Yasin selesai ya, teman-teman. Nah, berikutnya kita akan buat halaman untuk tahlil. Nah, ini teman-teman, di halaman ini semisal ini untuk tip kedua ya, menjawab pertanyaan daripada subscriber kemarin, karena tidak bisa shift APK karena melebihi dari kapasitas yang ditentukan oleh kodular. Saya punya tip untuk teman-teman yang mengalami hal tersebut ya. Ini teman-teman bisa menggunakan, tapi nanti online, nanti ini nanti online, jadi harus online. Caranya teman-teman,